Jika ingin membantu orang miskin, berikan mereka modal wang adalah lebih baik daripada memberikan mereka wang begitu saja. Assalamualaikum. Sokonglah perjuangan untuk membetulkan minda umat Islam dengan link di bawah. Join saya di Telegram ustazul.id. Terima kasih. Pada tahun 1974, Profesor Dr. Muhammad Yunus pulang ke negaranya Bangladesh. Beliau seorang pemegang ijazah PhD dalam bidang ekonomi dari Universiti Vanderbilt, Tennessee, Amerika Syarikat. Niatnya pulang adalah untuk membantu anak bangsa dan negara. Dia mengajar di Universiti Chittagong, Bangladesh. Jiwanya yang mudah terusik dengan kemiskinan menyebabkan beliau bersama pelajarnya turun ke lapangan untuk mengetahui apakah masalah mereka. Penelitian yang dibuat mendapati kebanyakan masyarakat miskin yang rajin terpaksa meminjam dari lintah darat untuk perniagaan mereka. Pinjaman mereka dikenakan bunga sekitar 10% per minggu dan 520% per tahun. Dalam penelitiannya, didapati ada sejumlah 42 orang yang meminjam dari lintah darat dengan purata hutang seorang hanyalah sekitar $27 sahaja. Maknanya hutang mereka tidaklah banyak. Tanpa berfikir panjang, Dr. Yunus memberikan wang dari sakunya sendiri untuk mereka sebanyak $27 itu dan tak perlu lagi meminjam dari lintah darat. Namun beliau tidak mahu membantu mereka hanya dengan menderma seperti itu saja. Jika berbuat demikian, itu akan memiskinkan orang miskin dan menjadikan mereka berharap dengan bantuan sahaja. Lalu timbullah satu idea untuk membuat sistem memberi pinjaman kepada orang-orang miskin yang berpotensi ini. Dr. Yunus cuba mengemukakan cadangan ini kepada beberapa bank. Namun pihak bank menyatakan idea itu tidak masuk akal, bahkan gila. Sebenarnya, punca orang miskin tidak boleh meminjam dari bank kerana mereka tidak memiliki aset berharga sebagai cagaran. Akhirnya, beliau sendiri membuat pinjaman peribadi dari bank dengan jumlah yang besar. Kemudian wang tersebut disalurkan sebagai pinjaman kepada orang miskin tanpa cagaran. Sistem ini dipanggil microcredit. Sistem ini agak berjaya. Pada tahun 1981, Dr. Yunus ingin membesarkan lagi skala projeknya itu. Namun gajinya agak terbatas. Ini menyebabkan beliau cuba meminta dari beberapa dana yang ada di Amerika. Sebelum pulang ke Bangladesh, Dr. Muhammad Yunus memang pernah berkhidmat di Amerika sebagai pensyarah. Jadi beliau mengetahui ada badan-badan yang boleh menyalurkan dana dari sana. Setelah beliau cuba mendapatkan pinjaman dari badan-badan dana itu, akhirnya hanya Ford Foundation yang sanggup memberi jaminan pinjaman bantuan sebanyak $770,000. Dr. Yunus hanya perlu pergi ke bank di Bangladesh untuk membuat pinjaman dengan mengemukakan jaminan dari Ford Foundation tersebut. Dengan dana sebanyak itu, beliau dapat memberikan pinjaman kepada lebih 10,000 peserta microcredit yang baru. Melihat kejayaan pada projeknya, akhirnya beliau bercadang untuk membuka bank yang sah. Maka tercetuslah idea sebuah bank yang bernama Grameen Bank, yang bermaksud bank kampung, Village Bank. Bank yang tidak perlukan cagaran, bank hanya untuk orang miskin, hanya beroperasi di kawasan miskin, bank yang menumpukan bantuan kepada kaum wanita kerana di Bangladesh wanita agak terkebelakang. Maka pada tahun 1983, kerajaan Bangladesh meluluskan undang-undang khusus bagi mendirikan Grameen Bank yang berbeza dari bank biasa. Kisah komitmen Dr. Muhammad Yunus ini yang akhirnya menubuhkan Grameen Bank menampakkan beliau bukan kejar glamour dalam membantu orang miskin. Beliau benar-benar ingin menghapuskan kemiskinan. Ya, memberi bantuan kewangan dan barang kepada golongan miskin itu baik, penting dan tidak salah dalam tempoh tertentu untuk melegakan kesusahan mereka. Tetapi janganlah berpanjangan sampai menjadi racun yang menyebabkan mereka terus berada dalam kemiskinan. Ayuh terus kuat, transformasikan diri kita supaya menjadi seperti Profesor Dr. Muhammad Yunus yang mengeluarkan manusia dari kemiskinan, bukan bantu sang miskin untuk kekal miskin. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, dan bantulah atas ketakwaan kebaikan dan jangan bantu atas dosa dan permusuhan. Al-Maidah ayat 2. Assalamualaikum.